Kalau dilihat secara apa namanya teknik skill, ya saya pikir ya Anda juga sebenarnya menilai gitu loh. Cuma kan kondisi kan mesti harus kita lihat karena masih panjang gitu. Ya seperti apa coach? Bagus atau gimana? Apanya? Mereka. Saya belum bisa bilang bagus sekarang. Tapi kan masih panjang ini. Kita baru satu hari latihan. Latihannya juga kan cuma kondisional. Mereka habis istirahat satu bulan. Cuma mengembalikan dulu. Jadi kalau kita mau menilai belum waktunya. Tapi kalau secara skill teknik kalian juga lihat bagus. Punya gitu loh, ya kan? Sementara teman-teman yang lain coach yang juga baru berkumpul sama ya kondisi. Yang baru kumpul kan sudah lama main bolanya mereka gitu loh. Ya kan tinggal taktikal harus kalau perlu waktu untuk menyatukan mereka tim watch-nya. Nah, terus nanti akan seleranya bagaimana pelatihnya akan nanti yang akan datang pelatih kepalanya tinggal itu aja mencocokkan bagaimana mereka punya ini. Ya kan? Coach, okay. Ini pemain asing nanti apakah diikutkan di Piala Indonesia paling tidak untuk tandang atau dia main di kandang nanti? Ya tergantung, artinya kan nanti kan didaftar dulu kan. Kalau sudah didaftar. Tapi didaftar semua ya, coach? Ya? Didaftar semua. Ya kalau sudah mereka sudah oke semua berarti kan didaftar nantinya gitu. Tapi kemungkinan untuk dimainkan di? Apanya? Pemain asingnya yang baru. Kalau kemungkinan semua bisa, kemungkinan bisa main tergantung kondisinya. Terus pelatihan nantinya juga atau kan nantinya kita lihat. Kalau kita main atau enggaknya ya kita sih mau pastinya kasih main gitu loh. Tapi kan ya nanti dilihat gitu. Ya kan? Kalau dari segi fisik tadi yang ngelihat fisik baru satu hari latihan. Ya. Iya kan? Nah, tapi dalam misalnya dari latihan tadi anak-anak juga cukup bagus, artinya tidak begitu drop gitu loh. Ya kan? Karena ya ada beberapa pemain mungkin namanya pemain bola kalau terlalu lama vakum juga drop kondisinya, tapi saya lihat tadi kayaknya tidak begitu drop gitu, tinggal ngangkat lagi mereka. Berarti kan dia ada latihan. Kan ada tadi pemain yang trial katanya. Ada yang tadi satu itu. Jadi trial kita lihat, kita disodorin ada begini ya, kita lihatlah bagaimana. Dari mana itu coach? Dari Papua itu kayaknya. Timnya belum ada. Belum dia pernah 16 timnas sama 19 Persipura. Namanya? Saya lupa namanya. Itu berapa lama di? Nanti kita akan berdiskusi dengan apa namanya, dengan asisten lain, pelatih lain, bagaimana kita bisa keputusan. Itu aja. Posisinya tadi itu kok? Posisi itu striker sama saya, dia bisa sayap. Striker midfielder. Oke, cukup.